بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يترف سوء إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلى الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بأنواء النعم ونصلي ونسلم على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه البرارة الكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سادات الكرماء والعلماء الأعزاء Para alim ulama, para kiai, para pinisepuh, para sesepuh ingkang kula hormati lan takzimi. Wabil khusus beliau Kyai Haji Anim Falahuddin Mahrus, semoga Allah fitulihayati. beliau Kyai Muhajir saat ingkang kula hormati lan sedaya para kiai, para ulama ingkang boten sakit kula sebat asmanipun setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa takzim kawuloh. Keluarga besar takmir masjid Aulia Stono Bedong ingkang kula hormati Bapak Kaji Heri sesepuh Stono Gedong Bahrin. Ini sampun sekali sesep insya Allah langsung melepuh menikam bahrin ingkang wau sampun paring dawuh wadah para hadirin hadirat rahimakumullah jamaah malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan ingkang dipun rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah dalu menika kita stasih saged istiqomah istiqomah menggapai malam Lailatul Qadar Tetap ajok mados rahmat lan pun Allah teng menipun sedasa terakhir bulan Ramadan nika wau sampun dipun aturaken kali Mbah Rin malam Lailatul Qadar. Para rawuh pun Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, Saibu bul Haddad. Beliau bilih malam Lailatul Qadar ketika pada malam ganjil. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Niki kok Bertepatan dengan malam Jumat, maka beliau mengatakan La syakka ganjil, ketika fihi lailatul qadar. Dawipun Habib Abdullah bin Alawi al ketika malam ketika malam ganjil, ketika eh, sepuluh terakhir bulan Ramadan kok kuwi mau berbarengan dengan malam Jumat Dawai pun beliau tidak ada keraguan insyaallah itu adalah malam Lailatul malam Lailatul Qadar. Para rawuh dalu menika malam 27. Lek mboten kelintu hitungan kula. Lek hitungane Mbah Harin ngoten ngarepe niki 29. <coughs> Dang riyoyo. Dang riyoyo. Dang teh <coughs> Malah. <laughs> malam, Malam menikah malam 27. Malam ganjil. Lan menikah bertepatan dengan malam malam Jumat. Menurut teori ini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Insyaallah Allah. Amin. Muki-muki kemauan estu menikah adalah malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya Robbal, ya Robbal alamin. Kita sampun bermurokabah. Kita sudah nginjen-nginjen, nginjen-nginjen Indonesia -nginjen. Nginjen -nginjen. ini apa barin? Nemen-nemeni. Bersungguh-sungguh dari mulai awal Ramadan kita mencari mada mencari malam Lailatul Qadar. Insya Allah kesungguhan kita mulai dari awal Ramadan niki estu estu di pun ganjar dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita niki sedoyo pikantuk Lailatul Lailatul Qadar. Amin amin ya Rabbal ya Rabbal alamin. Pororawo hadirin wal hadirat rahimakumullah. dawipun Allah Subhanahu wa taala. Temune pun surat Al-Baqarah. Idza salaka sa abti. Fa inni qaribun ujibud da'wati da Dawipun Allah lek awakmu ditakoni karo kawula. Moko jawaben Billahi innii ujeebu innii qaribun ujeebu da'watud da'in aku ikizat sing paling parek karo awakmu kabeh karo makhlukku karo kawulanku dawuhipun sing paling parek sing ujeebu da'watud da'in sing kuwi mau padha njaluk padha karo aku kabeh artosipun para rawuh kedekatan makhluk kalih pangeran kedekatan kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini sampai sakpiro awa edewi niki oleh jaluk leh dungo marang marang pangeran dungo niku perkoro sing gampang jaluk niku lek perkara sing paling gampang. Sing angel nak ngi. Angel to. Paling gampang mau perkara sing di perkara niku nja, jaluk. Sing paling gak enak kuwi dijaluhi. Lha niki lek paling jaluk ngoten niku sampun ngubeng nyebar kupon gampang. Amal kebutuhan pira? 3,5 M. Ngubeng gampang jalu. Tapi sing dijaluki kuwi oh abot le ngetokne. Padahal ya wis ngerti lek iki mau wis malam menika adalah malam Lailatul Malam Lailatul Qadar. Sedekah 10.000 dilipat gandakan. Ahlan wa sahlan bihudzurikum Kyaiajianin Falahuddin. padal pun Allah sampun jelas tengene pun surat qadar. Bilih tengene pun Lailatul Qadar niku dilipat gandakan 1000 1000 bulan. Jenengan sedekah jenengan ngewehi tengene pun NU damel pembebasan tanah 10.000 karep dipingeni wae 10.000 peng sewu. Disedekahi pira, Mas? Oke. niki donga. Donga niku njaluk. Cedhek-cedheke pun kawula itu marang pangeran adalah kawula sing kuwi mau asring seneng njaluk kali pangeran. Sing paling sering donga kali pangeran niku sing paling cedhek kali pangeran. Kona donga niku para rawuh doa ini adalah satu ibadah. Tunggu niki ibadah. Udu'uni astajib lakum. Damali segot perintah. Damali pun fi'il. Fi'il amar. Dianjurkan oleh Allah kita untuk berdoa. Maka lek niku segote perintah, segote amar, ini pasti mempunyai nilai ibadah. Jadi ketika kita nunggu nih, kita gengi ibadah. Segala sesuatu, senkui mau isomarek nih marang pangeran, Dawi pun mau Ghazali mau koki mau termasuk itu iba, ibadah. Apapun itu. awak edw solat sakit marang sakit marang pangeran, maka solat itu adalah mempunyai nilai ibadah. Ketika kita berngobrol, katus ni keluak baharin, Rin, iki boten ngaji tapi ngobrol. Tapi sing diobrol ni adalah sakit marak ni kita temat pangeran, maka ngobroli kita niki mempunyai nilai ibadah ketika kita berdoa dan kita dengan doa kita kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita ini mempunyai nilai punya nilai ibadah. Gampang. Donga niku paling gampang. Ibadah saya paling, gampang. Donga. Tapi yang paling akeh ditinggal yo Donga. Nah, pemain yang mantan sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, pelincing, hilang. Pokoknya lah, ismu saya bal-balan, piala dunia, dan cepet-cepetan, pula seng delok sinetron, cepet-cepetan, mumpung si iklan. Balapan karu iklan sholat, wis gak mikir, tunggu. nek itu maka ngantos Allah niku dawahi Kanjeng Nabi Muhammad laisa syai'un akrama inda Allah azza wa jalla minad du'a dawahi Kanjeng Tidak ada satu kemuliaan sing luweh mulya munggo pengeran niku sokato sokato boten napa sing luwihe isa mul, ngungkuli muliane donga monggo pangeran dateng resane pangeran mboten wonten kajenapa saking saking donga niku sing ngungkuli mboten wonten artosipun lek awake dhewe niki wau kita sedaya para rawuh kita menyepelekan doa maka kita telah menyepelekan yang Allah mulia muliakan Kalau Allah mau memuliakan sesuatu, terus kita sepelekan, Bukan, cara gampangane ini, Sampan kemauan, itu beda montor, sampan mulia ini, Sampan melem-melem, Kalau oh, no, kocok ini sampan, terus kemauan, eh, montor sebe, tahun 1985 ini, kok jadi? Dua cek, Kinten-kinten panjangan, terus ini kau piye Pasti sakitnya tuh di sini. Kita pasti tidak akan terima ketika sesuatu yang kita muliakan, yang kita bangga banggakan, terus datang teman kita itu merendahkan sesuatu yang kita muliakan. Aduh, mesti gak terima. Lho iki barangku sing paling apik, iki barangku sing paling mulya. Lah awakmu kok toko-toko mara rene jujuk ngomong barang murahan kok dimulyani lah. Wah kada. Begitu juga lah ketika Allah memuliakan sesuatu terus kalau kita meremehkan, iki akan berbahaya sekali bagi bagi kita. niki bedane awake dhewe kali pengira. Lah awake dhewe niku lek menungsa lek dijaluhi ngoten niku kadang terus ngamuk. Anggeh to. Kula mawon lek dijaluhi dhuwit menter rada mikir-mikir. Kadang ngono lek ana dhuwit ngoten nggone kantong tak jikuk sik tak delok ana abang, ana ijo, ana coklat, ana sing ijo buthek. Ono sing tak tok ini mesti sing hijau Budok Sing kate ngetok ini abang ini jauh warang Paling pol hijau terang <tuk> 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 Kupon keliling ini ki kok wabeng tak delok Kami orang yang sing abang itu hijau Kabeh wabeng <tuk> Kita ketika dimintai ini sangat sulit. Tapi ketika just lek niku pengen justru kalau pangeran dipun jaluki niku paling seneng Allah niku lek dipun suweni niku malah remen Allah niku lek disuweni niku tambah remen Peto lek kaya menung, wong manusane dijaluki ngamu. Lek gak dijaluki san seneng. Lek pangeran niku suwali lek dijalui seneng lek gak dijalui niku tambah tambah duka niki pangeran mulo dawai kanjeng nabi tarku doa maksiat dawai kanjeng nabi wong sing gak nglakoni donga wong sing gak tau donga dia telah melakukan kemaksiatan te ngono to kono napa kono dadosaken gadha pipun dukane pun pengi dukane pun pengi iki to iki kula kemawon kadang-kadang sing ngremehne donga mulo niku paling gampang donga kula niku gak suwis-suwi ya Allah kula niki pikantuk sanat niki saking Mbah Rin kula niki diwarei kalih Mbah Rin Mbah paling penak pi dongane Mbah Rin ya Allah engkau tahu apa yang ku mau Niki sokong baharin, niki. Senajan niki jasa gak tahu tak lakoni. Tapi niki sokong baharin, gitu nih. Artinya sekecil apapun yang kita inginkan, maka kita sampaikan kepada Allah dan itu menjadikan bunga hipun al, bunga Allah eridoni pengi, pengeran pangeran. Segala sesuatu yang diridhoi oleh pangeran maka akan mendapatkan keberkahan dan kesuksesan. Dunik. Maka tarku doa maksiat wong sing ninggal donga niku wau telah melakoni mak maksiat. Masalahe awake ya dhewe niki kadang niku mboten sabaran. Kadung jaluk keping ini ndang cepet-cepet dipun dipun ijabai kadung jalu nembe mau asar ya Allah kalau nyuwun mobil alpat sore maghrib ini sedang kok burung teko ya alpati tawa sing jomblo ya Allah mugi-mugi diparingi jodoh dan inggal-inggal rabi unis. nembe mau asar maghrib ini kok burung teko-teko jodohku ne. Loh, padahal dawe pun pilih ketika kita doa itu bukan berarti terus Ima Allah niki akan memberikan Memberikan apa yang kita minta Ima memberikan Allah memberikan yang lebih baik Menurut Allah Dan ima itu adalah Menjadi simpanan kelak ketika di akhir Akhirat dan terus ketika kita minta Isra'ujah Buatin kita jangan mengharap-harap Dan diijabai dan diijabai ketika itu belum diijabai mungkin itu yang lebih baik dari panjenengan itu mungkin yang lebih baik buat kita buat kita semua dan ini nyata nyuwun saya ada cerita nyata wonten tiang sing seumur urip niki tiang ini niki buatan patah ogada dongoniku niku ya Allah mugi mugi kalau dipun paring itu bondo sing akeh dikei duit sing akeh dikei sugih duwes enake. Suatu ketika terus dipun ijabahi dongone niki, waw. Dikake dhuwit 15M. Kayak dhuwit 15M. Gurung nopo dhuwite mati dhisik, Pak. Gurung nopo dhuwite mati? Dhisik-sik ngerti Pak piro tanahe sampean tak tuku 15M. 15M niku nopo? M duduk menstruasi lek jare baren nah ini wow. Tapi M niku mil 15 miliar. Sik krungu duit 15 miliar niku langsung kaget mati dadak Pak. Ya terus nopo oleh duit tapi gak iso hati ngoten <tuh> niku. Allah kadang memberikan yang lebih baik menurut Allah itu tidak diit pun saat ini. Mungkin begitu juga bagi jomblo-jomblo fisabilillah saat ini yang selama ini berdoa ya Allah beli jodoh beli jodoh ya Allah tapi kali pangeran niku dereng paringi jodoh itu mungkin lebih baik bagi panjenengan semua menurut Allah dan itu nanti disimpan wis kok Jodoh ini namanya akhirat. Niki para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah ingkang sakit kulaturakan. Pilih pentingnya kita niki berdoa. Pilih kita niki banyak meremehkan tentang membaca doa. Pilih pentingnya kita niki tidak meninggalkan meninggalkan doa. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan apapun. Walaupun toh dawai pun dawai dawai Imam Ghazali beliau mendawahkan bahwasanya doa sing paling sering diijabahi satu fi ahwa fi auqatihi dalam waktu-waktu yang tertentu. Waktu malam Lailatul Qadar. Waktu-waktu yang mulia atau dawai pun beliau yang kedua adalah ketika di dalam beberapa kesempatan setelah sholat setelah kita sodakoh setelah kita melakukan kebaikan dan sebagainya ini adalah salah satu kita niki dipun ijabai dengan pun dening Allah subhanahu wa ta'ala Mugi-mugi kemawon Dungo kita pada malam hari ini Yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar Apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal Alamin Mekaten, ingkang sakit kula Pilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten Wallahu muafiq ila qawmit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh